Apa khabar semua? Bertemu kita sekali lagi dalam video kali ini di mana kita akan tengok apa sebenarnya enjin VTEC ni. Yang kita tahu benda ni ada dalam kereta Honda dan kalau ada VTEC je, time laju, tiba-tiba enjin dia jadi lagi power, betul tak? Bunyi pun sedap. Lepas tu ada pula enjin iVTEC dalam kereta Honda yang baru. Ha, apa pula beza VTEC dengan iVTEC? Sama tak performance dia? Jimat minyak tak enjin ni? Ha, kalau anda nak tahu, jom kita tengok video ni sampai habis. Baik, pertama sekali VTEC ni maksud dia adalah Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Nama je macam complicated tapi konsep dia sebenarnya agak mudah difahami. Sebenarnya untuk enjin kereta yang biasa, dia ditala untuk beroperasi pada satu keadaan saja. Sebagai contoh, kalau kereta lumba, enjin dia ditala supaya cekap pada kelajuan dan RPM yang tinggi. Jadi kalau dia jalan perlahan, enjin dia memang tak smooth dan kuat makan minyak. Macam juga kereta kecil yang ditala untuk dalam bandar. Talaan dia adalah untuk bergerak perlahan. Jadi kalau dia bergerak perlahan, enjin dia memang smooth, jimat minyak dan tahan lama. Tapi kalau kereta tu dipandu terlalu laju, minyak pun akan teruk dan enjin tu pun terseksa, terbatuk-batuk nak pergi laju. Jadi enjin kita ni hanya cekap pada satu keadaan saja. Kalau cekap waktu perlahan, maka tak best bawa laju. Kalau cekap waktu laju, maka tak best bawa perlahan. Jadi macam mana kita nak buat supaya enjin kita ni laju pun best, slow pun best? Jadi bila berdepan dengan cabaran ni, para engineer dan saintis Honda ni datang dengan satu konsep yang baru. Enjin kereta kita ni sebenarnya umpama sebuah alat yang bernafas. Oh, dalam maksud tu, ialah enjin akan sedut udara masuk, campur dengan minyak, bakar dan buang keluar. Dan kemudian ulang-ulang lagi benda yang sama. Jadi untuk enjin VTEC, konsepnya mudah saja, iaitu jurutera Honda mencari jalan penyelesaian dengan cara mengubah kuantiti udara yang masuk dan keluar dari enjin tu. Jadi bila waktu perlahan, hanya sikit saja udara yang masuk dan pada waktu laju, banyak udara dapat masuk dan keluar dari enjin. Dan benda ni mereka nak capai dengan cara mengubah bukaan injap dalam enjin mereka. Memang logik lah kan, kalau kita buka injap tu lagi besar supaya udara mudah lalu, ha, lagi power lah enjin tu. Tetapi walaupun konsep ni ringkas, disebabkan perubahan saiz bukaan injap ni perlu berlaku sewaktu kereta tu dipandu laju, dia punya mekanisme untuk gerakkan komponen-komponen tertentu ni agak kompleks. Cabaran ni adalah nak meminimumkan pertambahan komponen yang bergerak. Sebabnya kalau dalam enjin ni lagi banyak benda bergerak, lagi besarlah peluang dia untuk rosak. Biasanya untuk sesebuah enjin, kalau ada sebarang perubahan dari segi mekanikal, memang akan menelan kos yang banyak. Anda bayangkan, di lab turbo saya, ada klien yang test turbo dia untuk production 7 tahun akan datang. Jadi R&D untuk enjin ni memang lama dan menelan belanja yang besar. Diorang tak nak nanti enjin tu rosak bila dah start jual beratusan ribu kenderaan, betul tak? Jadi sama jugalah dengan teknologi VTEC ni. Dia kena ubah sesikit mungkin untuk capai apa yang mereka nak. Jadi untuk capai bukaan injap yang berbeza pada RPM tinggi dan RPM rendah, diorang pun ubah apa yang kita panggil sebagai cam profile. Kalau enjin biasa ada satu saja cam profile, tapi dalam enjin VTEC, untuk sebatang camshaft yang sama ada dua profile yang berbeza. Dia bergantung pada berapa profile yang kita nak lah. Kalau nak dua setting, laju dan perlahan, maka dua lah profile. Tapi kalau nak 3 ataupun 4 setting, maka ada 3 hingga 4 profile lah. Tapi majoriti enjin VTEC yang dibina hanya ada 2 profile sahaja, sebab risiko kerosakan yang tinggi kalau letak sampai 3 atau 4 profile sampai tak berbaloi dengan pertambahan kecekapan enjin tu. Tapi kalau setakat tambahkan profile ni, bagi saya simple saja, hanya perlu ubah kaedah mesin komponen tu je. Perubahan yang lebih canggih lagi dalam enjin VTEC ni sebenarnya dibuat pada komponen yang dipanggil sebagai rocker arm. Komponen ni lah yang menyambungkan camshaft tadi dengan kepala injap masukan atau injap keluaran enjin. Jadi apa yang diorang buat, bila enjin ni dipandu dengan biasa, cam profile yang biasa akan connect dengan rocker arm tu dan enjin pun beroperasi macam enjin biasa lah. Tetapi pada kelajuan yang tinggi, unit kawalan enjin ataupun ECU enjin ni akan detect beberapa benda seperti RPM, load dan sebagainya untuk decide sama ada nak tukar atau tidak cam profile ni. Dan biasanya pertukaran ni dibuat pada 4000 ke 5000 RPM. Bila dia detect yang kita nak bawa laju dan kita nak extra power,
rocker arm tadi akan berubah bentuk supaya cam profile yang lebih tinggi akan connect dengan rocker arm tersebut. Nak ubah bentuk ni, mereka gunakan oil pressure untuk engage dan disengage kunci untuk cam profile yang lebih tinggi lah. Okey, bila terbuka saja injap yang lebih besar tu, maka masa itulah anda akan rasa tersandar sekejap pada kursi kan, macam ada kick sikit. Dan tiba-tiba enjin anda akan rasa ringan je walaupun masa RPM dah tinggi. Ha, masa tu memang sedap bawa laju. Bunyi enjin pun akan berubah dan jadi lebih nyaring. Dan kalau kena dengan exhaust dia, rasa macam lagi laju lah. Tapi lah kan, kalau power macam ni, betul ke enjin VTEC ni boleh jimat minyak? Baik, anda cuba bayangkan. Untuk dapat kuasa yang tinggi masa bergerak laju, injap dalam enjin anda ni perlu buka banyak. Tapi kalau injap ni anda buka sebanyak ni semasa bawa pelahan, mesti makan minyak yang banyak, betul tak? Jadi disebabkan sistem VTEC ni akan tukar bukaan injap kepada yang lebih kecil bila anda bawa pelahan, dekat sinilah datangnya penjimatan minyak tu berbanding dengan enjin performance yang biasa. Okey, tapi ada satu lagi enjin dalam keluarga VTEC ni yang lebih canggih lagi. Enjin ni dinamakan iVTEC ataupun Intelligent Valve Timing and Lift Control. Ha, ingatkan VTEC saja tadi dah intelligent dah, rupanya ada lagi yang lebih intelligent. Tapi kita jangan risau sangat sebab ini semua marketing term saja. iVTEC ni maknanya enjin tersebut ada sistem VTEC dan digabung pula dengan sistem VTC, iaitu Variable Timing Control. Jadi kalau VTEC tadi dia boleh ubah lift profile, maka VTC pula dia akan ubah timing profile tersebut. Tapi timing apa yang berubah tu? Baik, injap-injap dalam enjin anda ni akan terbuka dan tertutup mengikut timing ataupun pemasaan yang telah dikira lebih awal berdasarkan keadaan semasa operasi enjin. Tapi pada masa tertentu, bukaan atau penutupan injap ni boleh bagi faedah kepada enjin jika di awal atau dilewatkan sikit. Dan kebanyakan enjin tak ada function ni. Kalau dah set timing macam tu, ha, sampai bila-bilalah akan timing dia macam tu. Oleh itu, VTC ni dia bagi kelegaan pada camshaft untuk ubah angle dia bergantung pada keperluan enjin. Jadi timing buka tutup injap-injap anda boleh diubah suai. Jadi bila combine teknologi ni dengan teknologi VTEC tadi, maka injap dalam enjin anda akan jadi fleksibel. Nak awal sikit boleh, nak lewat sikit boleh, nak buka sikit pun boleh, nak buka banyak pun boleh. Jadi kelebihan ni digunakan sepenuhnya oleh Honda untuk menghasilkan enjin yang berprestasi tinggi. Maknanya bila kita nak power, power tu sentiasa ada saja. Dan kalau kita nak bawa slow pula, enjin tu akan behave dengan baik dan jimat minyak. Jadi duality ni yang kita nak, sebab kebiasaannya enjin yang ditala untuk jimat minyak tak power, dan enjin yang boleh pergi laju, dia tak jimat minyak. Jadi sistem iVTEC ni secara ringkasnya, dia membolehkan kita sebagai pemandu untuk enjoy pemanduan di bandar dengan jimat minyak. Dan mungkin kalau hujung minggu kita nak bawa secara spirited driving pun boleh. Ha, tak payah beli kereta lain. Tapi sebenarnya disebabkan kelebihan yang ada pada enjin VTEC ni pada kuasa dan penjimatan minyak, Honda ni bukanlah satu-satunya syarikat yang menghasilkan enjin yang fleksibel macam ni. Konsep untuk mengubah cam profile dan juga timing ni dah wujud agak lama, dan ada sebenarnya syarikat lain yang gunakan konsep ni untuk enjin mereka. Cuma nama VTEC dengan iVTEC ni kira Honda dah chop lah awal-awal lagi. Jadi company lain kenalah guna nama lain. Contohnya kalau anda ingat dulu, Proton guna istilah CPS, Subaru guna AVCS, Mitsubishi guna MyVet dan banyak lagi lah. Cuma di Malaysia ni nama VTEC tu memang glamour sebab ada atas kereta Honda, dan Honda sendiri pandai buat marketing untuk VTEC ni. Jenuh nak explain VTEC ni, memang technical betul term-term dia. Ha, jadi kalau anda belum subscribe, bantu kami dengan tekan butang like dan subscribe. Kalau anda sendiri yang guna enjin VTEC, jom sharekan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Sehingga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.